Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh buat gorengan. Kak Noh hari ni goreng cempedak. Ni dia hasilnya. Cempedak ni. Nampak ni? Kak Noh buat garing-garing ya. Ni sejuk pun masih garing. InsyaAllah Kak Noh akan bagi cara. Dan Kak Noh gabungkan tiga jenis tepung. Dan macam budak kecil, tiga letak dua kan. Okey. Senang dan mudah, dia sentiasa rangup. Part yang ni paling Kak Noh suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang yang tak suka yang jenis rangup sangat kan. Tapi bagi Kak Noh, Kak Noh suka yang jenis macam ni lah. Kalau kawan-kawan suka juga yang macam Kak Noh ni, kawan-kawan boleh cubalah. Resepi yang mudah dan senang. Hari ni kita buat gorengan je kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan dengar eh. Cempedak warna oranye. Resepi yang mudah dan senang. Hari ni memang Kak Noh punya video ringkas saja untuk minuman petang. Ini gorengan cempedak yang macam dekat gerai yang ada dekat tepi jalan tu. Selalunya makanan yang tepi jalan sentiasa sedap. InsyaAllah. Okey. Mesti kawan-kawan nak tahu cara Kak Noh mengolah tepung ini menjadi rangup. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat goreng cempedak. Ni Kak Noh ada satu biji kecil cempedak. Ni dah ada, ni Kak Noh buat goreng lah kan. Jadi, ni cara Kak Noh lah. Selalunya kalau gorengan dekat macam kat gerai-gerai tu kan. Okey, Kak Noh guna tepung gandum. Ni Kak Noh tak suka dekat kecawan. Sebab nak cepat. Ni ada tepung beras. Nanti kita guna secukupnya ya. Dan tepung jagung. Kunyit, serbuk kunyit dan garam. Itu sahaja. Okey, kita masukkan tepung gandum kita ni lebih kurang. Sebab tak banyak kan, jadi Kak Noh tak buat banyak jugalah. Okey, kita guna setengah cawan tepung gandum. Ni je yang ada. Okey. Kita guna lebih kurang dalam 3 sudu tepung beras ya. Tepung beras ni akan menyebabkan kita punya apa? 4 sudu lah. Gorengan tu rangup. Dan tepung jagung pun ya. Tapi tepung jagung kita cuma bubuh 1 sudu sahaja. Okey. Senang je kawan-kawan. Hari ni Kak Noh ringkas saja masaknya. Sebab hari ni tadi kebetulan Kak Noh ada mesyuarat. Mesyuarat PIBG. Jadi Kak Noh ada salah satu EJK ni. Jadi agak kelang kabut lah. Ini agak kunyit sikit ya. Serbuk kunyit secukupnya. Kalau ada bijan, kawan-kawan boleh letak bijan ya. Bagi wangi kita punya gorengan ni, garam ya. Secukupnya. Okey. Itu sahaja bahannya. Tak perlu nak bubuh banyak-banyak bahan yang susah-susah. Okey. Kita gaul dan kita bancuh. Itu sahaja kawan-kawan. Dia punya kadar bancuhan ni, jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat. Nanti kalau cair sangat, tepung tu tak melekat di kita punya gorengan lah. Kak Noh dah panaskan kuali. Supaya menyenangkan kerja kita hari ni. Kak Noh memang videonya pendek je ya kawan-kawan. Okey. Kita nak yang macam ni ya. Macam Kak Noh cakap tadi, kalau nak ada bijan, boleh masuk bijan. Dia lagi wangi kawan-kawan. Okey. Ni dah siap. Senang je. Kita buat gorengan untuk minum petang. Okey. Kita masukkan. Ini kita masuk sekali dengan apa? Biji dia, sebab kita selalu goreng cempedak tu dah masak tau biji dia. Kita boleh makan. Kak Noh selalu macam tu. Kalau makan tu mesti dah sekali dengan nak makan biji dia. Okey, jom kita menggoreng. Kawan-kawan, kita goreng ya cempedak kita. Hari ini senang aja. Bismillah. Ni kalau guna ke tepung crispy tu boleh, tapi selalunya dia minyak melekat masuk dalam kan. Ini insyaAllah gorengan kita tak berminyak di dalam. Tak masuk ke dalam ya. Sebab kita guna tepung beras, tepung gandum. Untuk bagi rangup, kita tambah tepung beras dan tepung jagung. Ini cara Kak Noh goreng lah selalunya kat rumah. Okay, api kecil kan ya kawan-kawan. Nanti kita akan buat dia punya crispy juga. Kan ada lebihan tepung kan, jangan buang. Kak Noh punya ni tak banyak. Dapat tadi dapat yang kecil masak. Okey.
Cempedak sekarang mahal kan kawan. Sekilo atau berapa ringgit orang jual. Bayangkan dia tu macam durian. Ini Kak Noh dapat warna yang warna oren. Lagilah. Kalau warna oren ni lagi mahal kan kawan. Okey, tepung yang baki ni kita buat macam ni ya. Kalau kita nak buat crunchy dia. Dia punya rangupan tu, ha, nanti kawan-kawan boleh ambil. Kita goreng macam ni. Nanti crunchy tu kan, kalau Kak Noh pergi beli kat kedai, kat gerai tu, Kak Noh akan minta dia punya apa, crunchy tu. Kan? Kak Noh suka. Ni, nanti dapatlah kita makan dia punya kruk-kruk-kruk tu. Okey. Kita tunggu. Jangan balik-balikkan macam tu ya. Kita biarkan dulu. Biar tepung tu agak sedikit mengerah baru kita balikkan. Lepas tu baru cantik gorengan kita ya. Okey kawan-kawan ni. Kita dah boleh mula kalihkan dia ya. Nampak dia punya crispy tu. Dia elok kan. Dia kita besarkan api. Sebab kita tak nak dia kalih banyak kali tau. Bila kalih banyak kali kita punya ni masuk minyak. Ya, adunan kita masuk minyak. Kita balikkan macam ni. Nanti dia akan jadi elok dan dalam dia tak ada berminyak. Kalau minyak kat luar tu wajarlah sebab kita kan goreng dalam minyak yang penuh kan. Tapi sekurang-kurangnya dia tak berminyak di dalam ya. Kalau adunan tu pun berminyak tak sedar kan kawan. Okey, ini cara Kak Noh lah. Kalau kawan-kawan nak cuba boleh silakan. Ni macam orang jual kat gerai tu kan. Kalau guna tepung gorengan apa yang goreng pisang tu boleh juga. Tapi kawan-kawan kena tambah tepung beras dengan tepung gandum ya. Sebab dengan cara macam tu, kita punya gorengan tu nampak cantik lah. Dia tak adalah berminyak sampai dia punya crunch tu pun tak sedap kan. Okay ni, kita buat biar macam ni. Biar dia masak, baru kita alihkan dan sehingga dia warna perang ya. Okey kawan-kawan, ini alhamdulillah dah siap gorengan kita. Ni cara Kak Noh buat gorengan. Gorengan ni memang rangup, ni crispy ni yang best. Kawan-kawan tengok, dia tak ada apa? Berminyak sangat. Alhamdulillah. Ni memang garing lah. Ni. Kawan-kawan dengar tu kan? Garing. Selalunya orang suka yang garing dan kurang minyak masuk dalam minyak ya. Dan crispy-crispy macam ni memang Kak Noh cari dululah. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.